Rumah milik Alfian warga di RT 1 RW 11 Dusun Raya Desa Kemuning Sari Lor Kecamatan Arjasa Jember tertimbun longsor. Kamis 2 Maret 2023, personel Baret Rescue Nasdem Jember membersihkan material longsor di jalan menuju puncak Rembangan. Longsornya tebing bukit rayap tersebut bahkan menutupi akses jalan raya Rembangan hingga materialnya menumpuk di depan rumah milik warga setempat. Alfian mengungkapkan, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat siang terjadi hujan lebat. Tiba-tiba sekira pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, terdengar suara keras di depan rumah saat tumpukan longsor itu datang. Ketua Baret Rescue Nasdem Jember David Handoko Seto mengungkapkan, dalam musibah longsor tersebut sempat menutup akses jalan raya Rembangan. Bersama BPBD, Tagana, TNI, Polri, pihaknya saat ini sedang melakukan pembersihan lumpur. David menilai musibah terjadi karena terkikisnya hutan dan banyaknya pepohonan keras yang telah tebang, sehingga membuat tanah di perbukitan mudah longsor. David menambahkan, seharusnya dengan adanya ini pemerintah menginisiatif supaya dilakukan penghijauan di Kabupaten Jember, khususnya di ruas-ruas lokasi yang sering terjadi longsor. Dan Tribuners, berikut wawancara dari Ketua Baret Rescue Nasdem Jember David Handoko Seto. Longsor kali ini seperti apa penanganan dan? Ya, jadi informasi hujan tadi kami terima mulai jam 1 siang sampai sekitar kurang lebih jam 4. Kami mendengar jam 4.15 atau jam sekitar jam 4 kami mendengar bahwa ada longsoran di Rembangan menimpa rumahnya Bu Alfian. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun korban material dalam ini. Hanya memang ada guguran yang longsor ke sini yang mengakibatkan akses jalan tadi sempat tertutup dan ini sedang dikerjakan oleh teman-teman tadi dari beberapa unsur, ada BPBD, Tagana, kemudian kepolisian, TNI, termasuk teman-teman Baret yang sampai hari ini masih belum selesai untuk melakukan pembersihan rumahnya Bu Alfia.